Sumatera Utara, pulau terbesar di Kepulauan Maluku. Pulau ini terletak di antara Sulawesi dengan Papua Barat. Pulau yang masuk dalam wilayah waktu Indonesia Timur ini menjadi daerah penghasil rempah-rempah dan hasil kebun seperti kelapa, cengkeh, kakao, pala, dan kopi. Namun, akibat kurangnya kualitas pendidikan di Halmahera ini, sejak lama masyarakat lebih memprioritaskan anak-anak mereka untuk ikut ke kebun, memanen kelapa, dan menjadikannya kopra daripada pergi ke sekolah untuk belajar. Daerah ini menjadi salah satu dari sekian banyak pelosok di Indonesia yang di mana pendidikan mulai dari usia dini sampai remaja belum merata. Anak-anak ini tidak bisa memilih untuk dilahirkan di keluarga miskin atau kaya. Dilahirkan di daerah pelosok atau di daerah dekat ibu kota. Tahun 2008, Tangan Pengharapan masuk ke wilayah Halmahera Utara, mendirikan Feeding and Learning Centers di desa Soamaetek. Di FLC Soamaetek, mayoritas anak-anak didiknya ini duduk di kelas PAUD. Namun, letak sekolah yang jauh membuat mereka jarang sekali untuk bersekolah. Akibatnya, anak-anak di desa ini tidak bisa membaca, menulis, ataupun berhitung. Itulah yang menjadi alasan Tangan Pengharapan mengirimkan guru-guru terbaik untuk memberikan bimbingan belajar tambahan serta memfokuskan pada baca, tulis, hitung agar mereka bisa mengejar ketertinggalannya. Semua kegiatan ini bisa tetap berlangsung karena ada para partners dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan bagi anak-anak yang ada di FLC Soamaetek Halmahera Utara ini. Meski hidup sangat sederhana, semangat anak-anak didik di FLC Soamaetek ini tidak sederhana. Fasilitas yang kurang memadai tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk belajar dan menggapai cita-cita setinggi cakrawala. Semoga kelak mereka berhasil dan dengan bangga berdiri di atas kaki sendiri, di tanah mereka sendiri. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Soamaetek Halmahera Utara. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.